Okay, kita sambung balik. Okay, so aku decide lah nak tukar pump ni. So tukar pump ni disebabkan aku tukar fork Y16. So aku tak kain ni sebab tak nak calar magat ni. Sebab set yang belah sini skru je loose. Skru je loose, so aku tak ada impact nak buka. So aku decide hold lah. So aku biarkan je. Okay, so aku dah tukar Y16 yang fork. So aku decide pakai je lah Y15 punya caliper. So cuma master pump atas ni aku ganti, still pakai dynamic punya. Sebab aku takut kalau aku pakai yang lainnya, takut nanti side mirror ke tak boleh pasang. So macam tak kemas lah. Okay, so aku dah tukar master pump, aku dah pakai caliper. Cuma aku tak bleeding lagi. So nanti bak motor tak siap lagi, so aku tak letak lagi bush. Orang ni bush, oil seal, semua aku tak bubuh lagi. Sebab aku akan pasang tu semua lepas masalah belakang monoshock aku ni settle. Okay, so kita sambung balik benda-benda yang worst. Okay, yang aku nampak bila aku ambil meter, selalu meter ni kabur ke pecah ke. So korang beli je online. Sebab aku try nak beli dekat kedai. Bila kau pergi kedai, lately ni aku tak tahulah harga barang mahal ke, kedai ni markup harga melampau-lampau ke. Ya, kadang benda kecil-kecil je. Contoh aku nak beli, itu aku nak beli, okay, aku nak beli master pump untuk belakang. Master pump belakang ni. Okay, aku tanya kedai, kedai nak tolak kat aku harga dalam RM46. Aku beli online RM26. Itu benda yang agak ketara lah. Kalau satu barang ni pun dah RM20 bezanya. Itu buat satu barang. So kita kalau nak restore motor ni, banyak barang kita nak beli. So korang kalau nak restore, aku suggest semua cari dalam online. Lagi-lagi barang dinamik ni. Barang dinamik ni memang agak susah nak dapat dekat kedai-kedai. Kau kena pergi banyak kedai. So kalau pergi online tu, kau search je, kau boleh nampak bersepah. Okay, ni master pump belakang ni pun aku rasa dah kong. Sebab waktu aku ambil tu, aku ambil motor ni kat gurun. Kat pendang, silap gurun lah, kat pendang. So aku ambil motor ni kat pendang. So aku drive dari pendang balik Pening. Tak ada brake depan belakang. Agak bahaya lah. Ada brake tapi macam tak ada lah. So memang worst lah. Benda yang korang beli, kalau nak beli kat owner, make sure brake ni korang suruh diorang servis dulu ke. Kau make sure brake ni okey. Kau tak ada, kau nak beli leceh lah. Kau kena ganti master pump semua. Dah tu caliper tak tahu lah, boleh pakai tak boleh pakai kan. So aku suggest kalau kau nak beli second, make sure benda ni. Kau kena make sure brake. Dah tu kau kena make sure bawah ni tak ada leaking. Aku beli motor ni sebab Enjin dia bunyi sedap. Standard kan, memang padu gila. Rupanya ada leaking sikit. Yang tu gasket dia aku dah beli dah. Gasket kit tu dah RM10 je. So nanti aku akan buka lah. Aku akan tukar semua gasket. Gear semua bagi aku tak ada masalah. Benda kedua yang aku perasan, selalunya bateri dia kong lah. Kau beli, kau kena beli bateri. So kat sini aku pakai brand apa ni, aku beli Koyoko bateri yang aku ganti. Bateri ni aku beli dalam RM46 kot. Ni pun aku beli online. Sebab aku tengok ada orang jual 60, 55. Ni aku jumpa paling murah 46. Lepas tu benda yang ketiga yang selalu worst lah dekat motor ni, leaking. Kau akan tengok kat sini kan, dia akan hitam, kotor semua kawasan ni. Dia akan jalan dari sini sampai ke depan. Dia akan bunyi minyak. Kan, aku ambil tu, aku isi tuti. Aku tengok asal lampu tuti naik. Rupanya kat sini sini ada leaking. So kat sini apa yang aku buat, sebab aku tengok ada orang, kebanyakan orang lah, dia leaking dekat sini. Kebanyakan orang dia akan letak pipe punya, apa orang kata, pipe punya tape putih tu. So dia balut keliling kat penutup tu. Tapi ada orang kata pakai tu dia tak kuat. Sebab lama-lama nanti dia akan, bila kita press kan, dia akan nipis. So orang suggest pakai wire tape.
Kau lilit wire tape warna hitam ke warna apa ikut kau lah. Dalam tu lilit-lilit, kau jangan lilit terlalu tebal. Kalau lilit terlalu tebal nanti kau tak boleh nak rapat kan. So kau just nice je kau lilit kan. Bagi aku yang ni dah ketat lah. Kalau kau standard kau ni, memang kau tarik senang je keluar. Itulah puncanya bunyi minyak nitik-nitik kat bawah. So far aku dah ni aku tak try lagi. So nanti aku akan check lah. Ni aku dah bersihkan lah. Kalau tak ada bunyi minyak-minyak ni ada lagi lah. Kau tu mak, aku tak apa-apa bersih lagi. Okay, so yang tiga benda lah so far aku dah beritahu pasal master pump, disini depan belakang, lepas tu jenis bateri, lepas tu tutinya tank. Benda lain aku notice lagi, ha, yang ni blok ni leaking, benda-benda ni lah. Selain tu enjin aku, bagi aku tak ada masalah sangat lah. Ha, lagi satu yang worst, yang bermasalah ni lah, cover set ni kebanyakan skru je terlalu ketat. Aku tak sure dia kilang memang ketat sangat ke macam mana. Okay, so itulah empat benda yang teruk mengenai dinamik ni. So benda lain nanti aku akan update lagi progress apa benda next yang kita boleh buat.